Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. PDI Perjuangan menyebut Gibran Raka Buming Raka terlambat baru mengundurkan diri sebagai wali kota Solo sekarang, Saudara. Harusnya sudah dilakukan saat dicalonkan sebagai wakil presiden. Bersama ini mengajukan pengunduran diri sebagai wali kota Surakarta masa jabatan 2021-2026. Saya kira itu mundur yang terlambat karena harusnya etikanya Pak Gibran itu ya mundurnya waktu kemarin dicalonkan menjadi wakil presiden. Wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka resmi mundur dari jabatannya sebagai wali kota Solo. Namun mundurnya Gibran dinilai terlambat oleh PDI Perjuangan. Menurut Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus, Gibran terlambat mundur. Seharusnya, ia mengundurkan diri sejak dicalonkan sebagai wakil presiden. Kenapa justru baru sekarang mundur? Pada saat waktunya hanya hitungan bulan gitu ya. Kan Agustus, September ya kurang lebih 2,5 bulan gitu. Hampir 3 bulan kurang lah. Harusnya kan digunakan waktu ini untuk menyelesaikan janji-janji yang belum selesai di Solo. Amanah yang belum bisa dituntaskan gitu. Kenapa justru tinggal 3 bulan malah mundur. Sebelumnya Gibran menyebut salah satu alasan mengundurkan diri adalah persiapan pelantikan sebagai wakil presiden 20 Oktober 2024 mendatang. Nantinya, wakil wali kota Solo Teguh Prakosa akan menggantikan Gibran hingga selesai masa jabatan. Pengunduran diri apa mas? Apakah untuk persiapan pelantikan wapres atau seperti apa? Ya, selain untuk persiapan pelantikan yang masih di tanggal 20 Oktober nanti, tentunya banyak hal yang harus kami persiapkan dari sekarang. Dan saya mohon doa. Gibran Raka Buming Raka telah membereskan sejumlah barang miliknya di kantor wali kota Solo pada Selasa kemarin. Saat jadi wakil presiden, Gibran mengaku memilih tinggal di rumah pribadi, sedangkan rumah dinas hanya ia gunakan untuk menerima tamu. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 3 bulan jelang pelantikan sebagai wakil presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka ini mengundurkan diri dari jabatan sebagai wali kota Solo. Tanpa menunggu surat jawaban dari Mendagri, Gibran telah beres-beres dan bersiap pindah ke Jakarta. Pengunduran diri ini justru dinilai terlambat oleh PDIP. Harusnya mundur saat masih mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Lalu benarkah tindakan dari Gibran ini terlalu buru-buru atau justru sudah terlambat, Saudara? Kita perbincangkan dengan dua narasumber kita yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Saya Capa, ada politisi PD Perjuangan, Bang Chico Hakim, dan juga ada Ketua Presidium Relawan Gibran, Bang Twedi Ginting. Selamat malam Bang Chico, Bang Twedi. Halo, selamat malam semua. Bang. Selamat malam Bang Chico. Sehat. Salam sehat semuanya. Saya ke Bang Twedi dulu nih sebagai Ketua Presidium Relawan Gibran ini. Apa tanggapannya? Dibilang terlambat nih. Secara etika tuh harusnya mundurnya pada saat pencalonan sebagai Wakil Presiden. Kenapa baru sekarang? Kalau kita merujuk kepada pasal 169 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, tidak ada syarat yang menyatakan bahwa Mas Gibran harus mengundurkan diri dari posisi wali kota. Sehingga secara aturan legal formal tidak ada aturan yang mengharuskan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bila itu dikaitkan dengan putusan dianggap terlambat, saya kira dalam negara demokrasi sah-sah saja saya kira seorang politikus yang kebetulan berbeda pilihan pada pilpres lalu menyampaikan hal itu. Yang jelas, 872 hari Mas Gibran memimpin wali kota Solo, saya kira capaian-capaian program yang sudah dijanjikan itu sudah diselesaikan. Itu bisa dibuktikan dengan menurunnya tingkat kemiskinan, naiknya pertumbuhan ekonomi, menjadikan Solo sebagai salah satu kota paling toleran, menjadi salah satu destinasi terbaik di Indonesia, dan segala macamnya banyak capaian luar biasa. Begitu Bang. Berarti secara aturan benar ya, tapi secara etika gimana menurut Anda? Sebelum akhirnya saya lempar ke Bang Chico. Secara etika saya kira tidak juga melanggar. Karena apa? Karena tidak ada konflik kepentingan.
beliau sebagai wali kota Solo dengan sebagai cawapres pada Pilpres 2024 yang lalu, Bang. Oke, berarti secara etika tidak ada, wajar aja ya, karena tidak ada konflik unsur kepentingan di situ. Bang Ciko, gimana menanggapinya? Karena ini disampaikan oleh rekan Anda, satu partai, Bang Deddy, wah ini terlambat nih secara etika harusnya dari pada saat dicalonkan sebagai wapres. Kami sependapat dengan apa yang disampaikan Bung Deddy, dan kami juga sependapat dengan apa yang disampaikan dengan Bung Deddy barusan, bahwa memang tidak ada aturan yang dianggap. Jadi kalau kita bicara soal konflik kepentingan, ada sedikit perbedaan pendapat gitu, di situ. Karena ketika maju sebagai wakil calon wakil presiden, tentunya beliau juga sekaligus tetap memegang tampuk pimpinan dari aparat-aparat yang ada di Solo atau Surakarta. Jadi artinya secara tidak langsung topik kepentingan itu tentu ada. Kita juga mengetahui bahwa tentunya anak buah beliau di Solo ada Ulu Pakewo ketika beliau masih menjabat. Ada secara sadar ataupun tidak sadar, baik diperintah atau tidak diperintah, saya rasa ini suatu hal yang biasa bila anak buah ingin menyenangkan pimpinannya. Jadi kemungkinan juga terlibat dalam pemenangan yang bersangkutan sebagai wakil presiden. Nah itu yang kita takuti dari apa yang disebut pelanggaran-pelanggaran etik. Bisa berarti Anda melihat mundurnya... Bisa jadi itu dilakukan, bisa jadi tidak. Tetapi kan memang kita berpolitik atau kita hidup dalam satu kerangka kehidupan termasuk demokrasi ini, sebaiknya memang kita menghindari hal-hal yang rentan untuk dicurigai atau diduga sebagai bagian dari kepentingan. Tetapi kembali lagi, memang tidak ada aturan yang diundang, kemudian dipaksa untuk mundur, apa untuk lanjut. Gitu. Tapi kita melihatnya memang mungkin alasan yang disampaikan Mas Gibran tadi tidak sepenuhnya 100% itu ya. Kalau saya melihatnya memang mungkin ada agenda-agenda terkait. Nah ini yang ingin saya pertanyakan selanjutnya, Bang Ciko gitu. Kalau sesuai aturan tidak melanggar begitu. Lantas kenapa akhirnya PDIP merespon dengan menyatakan bahwa secara etik ini harusnya secara etik terlambat dan tadi menduga dalam tanda kutip seperti kata Bang Ciko ada agenda-agenda. Sebenarnya apa yang dilihat dari PDIP dibalik mundurnya Gibran sebagai wali kota? Jadi begini ya, kalau kita melihat apa manuver dari seorang politisi, siapapun itu, itu saya, apakah Bung Deddy yang terjun ke politik, tentunya semuanya ada maksud dan tujuan. Tidak mungkin segala hal yang kita ambil, apalagi langkah-langkah politik, tanpa ada perhitungan dan lain-lain, tanpa ada agenda-agenda di balik. Dan itu sah-sah saja. Jadi kecurigaan atau dugaan-dugaan yang muncul akibat mundurnya seorang Gibran, gitu kan dia adalah tokoh sentral akhirnya hari ini karena memang sudah terpilih menjadi wakil presiden. Jadi wajar bila satu ya ketika dikatakan kenapa mundurnya baru sekarang. Itu ketika ada kontestasi Pilpres misalnya, itu kan juga wajar kecurigaan itu bahwa memang konflik kepentingan itu sulit untuk dihindari. Ya kan? Anak buah yang ingin dalam tanda kutip berbakti pada bosnya itu juga sulit dihindari, baik diperintah ataupun tidak. Gitu. Sebagai aparat-aparat di Solo misalnya. Kalau kita bicara soal kemungkinan alasan-alasan mundurnya, ya kita bisa ketahui mungkin karena adiknya mau maju jadi calon gubernur, beliau ingin lebih leluasa untuk berkampanye untuk adiknya. Karena tentu kita harus mengakui, suka atau tidak suka, Gibran juga punya bobot. Oke, berarti ada konflik kepentingan di sini ya. Saya menyimpulkan itu ya. Sehingga saya mau lempar juga ke Bang Teddy nih. Jadi ini ada dugaan, ada unsur politik di situ, ada unsur kepentingan di situ. Gimana tanggapan Anda, Bung Teddy? Pertama begini, Bang. Terkait dengan soal etika tadi. Kalau dianggap melanggar etika karena tidak mengundurkan pada saat pendaftaran capres dan cawapres pada Pilpres yang lalu, saya kira calon presiden dan wakil presiden pasang urut nomor 3 juga pada saat itu tidak mengundurkan diri juga. Sehingga kalau hari ini para pendukung pasangan nomor 3 mengungkit-ungkit atau mengkaitkan dengan soal etika, sebenarnya ya itu sama dengan memercikkan air mendulang air sendiri sebenarnya. Begitu. Karena pasangan nomor 3 juga tidak melakukan itu pada saat pendaftaran capres dan cawapres yang lalu. Begitu. Oke, sah-sah aja begitu kalau melanggar etik dan ada dugaan kepentingan, itu nanti akan saya tanyakan juga nih kepada Bang Ciko. Sebenarnya ada dugaan konflik kepentingan apa sih akhirnya Gibran ini padahal masih ada 3 bulan lagi tapi harus mundur sekarang begitu. Kita bahas ya usai jeda, masih bersama kami di Kompas Malam, perbincangannya kami lanjutkan usai jeda, saudara.
Masih kita berbincang soal mundurnya Gibran sebagai wali kota Solo. Apakah ini terburu-buru atau justru terlambat, saudara? Masih bergabung bersama kami di Kompas Malam, politisi PD Perjuangan, Bang Chico Hakim, dan juga Ketua Presidium Relawan Gibran, Bang Twedi Ginting. Tadi saya ke Bang Chico begitu. Tadi Anda bilang bahwa ada agenda terselubung, bisa dikatakan seperti itu, ada tujuan-tujuan politik tertentu begitu. Bisa dieksplisitkan lagi itu apa maksudnya? Begini, kalau saya boleh, saya menaruh posisi sebagai misalnya penasehatnya Mas Gibran, saya akan lebih baik untuk mengatakan, Mas Gibran itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan atau 5 bulan ke depan saya akan membantu kampanye calon-calon yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju misalnya, atau mendukung adik saya gitu, sehingga saya merasa saya harus mundur karena takut ada konflik kepentingan. Nah, itu tentu akan lebih elegan, nah, karena kita tahu nanti juga itu akan terjadi. Saya meyakini itu karena Gibran punya bobot elektoral, artinya dia juga ada punya market, punya segmen yang akan mendengar apa yang menjadi pilihan dia. Dan ini saya rasa sebagai politisi sebenarnya wajar-wajar saja, bukan yang tabu. Tetapi mungkin akan lebih baik kalau dibiasakan untuk lebih terbuka pada masyarakat. Tapi kembali lagi, tadi saya ingin menyampaikan sedikit apa yang disampaikan oleh Mas Teddy, bahwa ada calon dari kami juga yang tidak mengundurkan diri seketika waktu itu. Memang betul, namun pada akhirnya tentu Pak Mahfud merasa jengah sendiri karena beliau masih menjabat di posisi penting dan akhirnya pun mengundurkan diri. Jadi memang better late than never, tapi tetap dilakukan di dalam proses pilpres itu sendiri. Tapi itu yang lalu. Tapi kalau kita bicara ke depan, saya rasa dugaan saya pribadi dan juga masyarakat secara umum mungkin, karena sebagai politisi apapun manuver yang dibuat tentunya ada maksud dan tujuan, dan maksud dan tujuannya tentu untuk kepentingan politik yang bersangkutan, baik juga untuk kelompok para pendukungnya. Dan ini apakah ini bisa dikaitkan saja dengan mencuatnya isu ataupun berita terkait dengan majunya adik dari Gibran, Kaesang? Bisa jadi, bisa jadi. Dan justru dengan mundurnya ini calon di switch ya ininya, apa namanya, citranya. Kenapa mundur, ya kan lebih baik bila Gibran mengatakan saya kemungkinan akan mendukung adik saya atau mendukung calon-calon yang didukung oleh Kim, sehingga lebih baik saya mundur daripada saya masih menjabat sebagai wali kota yang punya aparat, punya anak buah, okay, nanti ada konflik kepentingan. Jadi sebenarnya ini suatu hal yang biasa, namun saya tetap merasa memang saya disampaikan oleh ketua DPP PD Perjuangan di Cicurus tadi memang ada benarnya juga. Oke, Bang Twedi, nanggapinya seperti apa? Tidak hanya untuk persiapan dilantik menjadi wapres nih, ternyata ada tujuan politik di situ seperti yang dikatakan oleh Bung Chico tadi. Saya kira terlalu sempit kalau kita berpikir begitu ya, karena kita sama-sama tahu bahwa membangun bangsa ini kan bukan hal yang mudah. Saya berkeyakinan bahwa keputusan Mas Gibran untuk mengundurkan diri pada tanggal 16 Juli yang lalu adalah keputusan yang tepat dalam rangka mempersiapkan melaksanakan tugas-tugas berat yang akan menanti. Oke, jadi murni itu ya, Bang Twedi ya, tidak ada balutan ataupun tidak ada unsur-unsur politik ya? Kalau politik pasti ya ada politik, termasuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan tim itu kan bagian dari langkah politik begitu. Tapi kalau sekedar urusan pilkada, saya kira itu terlalu sempit ya. Apalagi kan kita sama-sama tahu di ruang politik itu kan sangat dinamis. Mungkin hari ini banyak yang mengisukan bahwa Mas Kaesang akan maju sebagai calon kepala daerah. Tapi kita kan belum tahu juga nanti pada titik waktu nanti tanggal 26 Agustus nanti bisa jadi juga Mas Gibran tidak maju sebagai calon kepala daerah. Kan kita tidak tahu. Makanya kalau kesimpulan tadi digiris oleh Bang Chico begitu, saya kira terlalu dini untuk kita menarik kesimpulannya ke arah sana. Terlalu dini, tapi ada kemungkinan ke sana nggak? Karena ini namanya juga politik dinamis, atau jangan-jangan nanti relawan Gibran ini berubah namanya menjadi relawan Kaesang untuk Jawa Tengah? Kalau orang menarik-narik dan mencocok-cocokkan bisa aja Bang. Kita terlalu jauh begitu. Tapi ada kemungkinan itu, Bung Teddy? Perihal keterlibatan relawan Mas Gibran dalam pilkada ini dibahas beberapa waktu yang lalu pada saat pertemuan di Semarang. Pada prinsipnya semua relawan Mas Gibran ini satu komando menunggu perintah dari Mas Gibran.
apa perintahnya begitu. Oke, menunggu perintah dari Gibran. Wah, ini bisa dikaitkan dengan implikasi kedepannya seperti apa sih, Bung Ciko, yang dilihat oleh PDIP jelang ini kan tidak bisa dipungkiri ini pasti ada kaitannya, bisa tentu ada berkaitannya begitu dengan pilkada. Kami tetap merasa itu, dan itu juga sah-sah saja seperti saya sampaikan tadi, sebagai politisi tentunya manuver-manuver atau gerakan-gerakan politik yang akan menguntungkan posisi saudara Gibran misalnya atau yang bersangkutan sebagai wakil presiden akan lebih baik kalau mempunyai gubernur-gubernur yang dimenangkan oleh yang bersangkutan, ya kan? Yang juga tim bekerja sama dengan yang bersangkutan ini mereka sah-sah. Jadi tetap dalam pada dugaan itu, saya rasa kita lihat aja nanti seperti kata Mas Fendi, apakah betul itu akan terjadi atau tidak. Tapi kalau kita bilang apakah mungkin nanti Mas Fendi tiba-tiba memimpin sebuah gerakan relawan pro Kaisang misalnya, itu juga hal yang mungkin karena dalam politik itu dinamis. Dan kita manusia-manusia politik ini ketika sudah terjun ke politik ya sudah harus tahu konsekuensinya bahwa ada dinamika dan ada kepentingan-kepentingan yang harus kita usung, dan ini sudah menjadi jalan yang kita pilih. Jadi apapun kemungkinan langkah-langkah politik kedepannya itu tentu sudah diantisipasi oleh PDIP ya. Kemudian ke Bung Twedi, tadi sudah dapat perintah dari ataupun menunggu perintah dari Gibran gitu. Ini perintahnya apa sih Bang? Belum, sampai detik ini belum dapat perintah. Tapi kami semua relawan Mas Gibran itu pada posisi standby. Okay. Karena terkait dengan pilkada ini bagaimanapun, kepala pemerintahan di Republik ini sangat berkepentingan untuk melakukan harmonisasi dan sinergi dengan kepala-kepala daerah. Apalagi di dalam sistem kita yang menganut kepala-kepala daerah ini dipilih sendiri oleh rakyat. Gitu. Dan maka melancarkan agenda pembangunan, saya kira setiap kepala negara dan kepala pemerintahan yang ada di Republik ini sangat berkepentingan dengan kepala daerah itu bisa melakukan sinergi begitu. Standby yang dimaksud ini standby untuk memenangkan pilkada? Kaisang jalan kalau begitu? Saya kira kita tidak bicara pada hanya satu provinsi saja, satu-satu kota-kota saja, tapi seluruh Indonesia, kalau karena kan sebaran dari relawan Mas Gibran itu kan menyebar di seluruh Indonesia. Begitu Bang. Oke, jadi kita melihatnya seperti apa nih? Kesiapan dari relawan Gibran yang tinggal menunggu perintah begitu. Di sisi lain memang kita lihat Gibran juga tengah mempersiapkan diri untuk dilantik menjadi wakil presiden. Seberapa pengaruhnya sosok Gibran ini untuk pilkada? Tentunya ada pengaruh. Seperti saya sampaikan tadi, kan memang Gibran ada yang memilih sesudah pemilihan pilpres kemarin. Jadi artinya memang beliau punya pengaruh dan ada kemungkinan untuk ke arah sana. Tadi dikonfirmasi juga oleh Mas Fendi, yang kita bahwa memang kepala pemerintahan tentu punya kepentingan apabila gubernur-gubernurnya juga adalah tegak lurus. Apalagi sebenarnya itu kan diatur dalam undang-undang. Siapapun yang menang pilkada, baik itu yang diusung sosok A atau sosok B tidak harus, walaupun yang didukung itu kalah, kemudian yang menang sosok C misalnya, itu kan juga tidak berarti bahwa seorang gubernur lalu harus akan pasti melawan apa yang menjadi dari pemerintah pusat, karena ada undang-undang yang mengatur terkait itu sebagai pertanyaan. Saya rasa ini semua masih dalam tataran dugaan-dugaan dari kami. Betul, kita masih lihat. Masih menduga-duga begitu ya, masih menduga di balik. Dugaan-dugaan ini ya kita pikir 98% lah benar ya nanti ke depannya. Tetapi kemudian di PD Perjuangan tidak mau terlalu direpotkan dengan berpihak lain. Kami sedang fokus untuk bisa mengurucutkan nama-nama calon-calon terbaik yang akan memimpin. Terlebih ini pertemuan antara Kaisang dan Mbak Puan juga belum terrealisasi ya. Nanti kita nantikan seperti apa. Balik lagi ini masih duga-duga bagaimana langkah politik yang diambil ke depan. Gibran pasca mundur dari wali kota, apakah murni mempersiapkan diri untuk menjadi wakil presiden atau ada langkah-langkah politik yang diambil oleh Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih politisi PD Perjuangan Bang Ciko Hakim dan juga Bung Twedi Ginting, Ketua Presidium Relawan Gibran telah berbagi perspektif dan pendapatnya di Kompas Malam. Salam sehat semuanya.